Juga
free trade agreement dengan negara-negara Eropa, negara-negara Afrika. Ini penting sekali. Afrika, tolong dilihat. Yang kedua, yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada di bidang perekonomian yang menghambat investasi, yang menghambat ekspor. Dilihat betul agar juga segera ditindaklanjuti apa yang telah kita rencanakan mengenai menerbitkan Omnibus Law. Sudah kita mulai mungkin 2 bulan yang lalu, ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan. Saya kira Pak Menko Perekonomian sudah paham mengenai ini, tolong dikoordinasikan dengan Menko yang lain yang berkaitan dengan ini. Segera kita identifikasi, segera kita pangkas, sehingga betul-betul apa yang tadi di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat. Dan yang terakhir, kembali lagi saya ingin menyampaikan mengenai transformasi ekonomi menuju ke sebuah industrialisasi, hilirisasi. Dari yang sebelumnya kita mengekspor bahan-bahan mentah, baik berupa nikel, bauksit, alumina, batu bara, satu persatu harus mulai kita tata agar kita mengekspornya dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa langsung ke barang jadi. Inilah sebuah nilai tambah yang nanti akan memberikan daya saing kepada negara kita, dan saya minta langkah-langkah percepatan itu segera dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah insentif-insentif bagi industri, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri-industri yang berada di pedesaan. Hati-hati, kalau kita bisa menyentuh ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi kita. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Waktu saya berikan pada Menko Ekonomi.